DPP Partai Golkar urusan Pak Erlangga internal di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada 2 menit lagi Golkar, kepada Pak Erlangga. Di sini juga ada Golkar kuning-kuning. Tanyakan. Ini kan hijau apa ini ya? Mempora. Campuri internal Jangan nama siapa lah, nama siapa nih? Isan ya? Isan itu? Kuno? Tidak ada. Tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengatakan Golkar menuju Sasmita Timnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar tiba-tiba mengundurkan diri. Ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama setelah ia sukses membawa partai ke posisi kedua dalam pemilihan legislatif 2024 tahun. Dan tentunya kejutan lain adalah dimajukannya Munas yang akan diselenggarakan pekan depan. Walaupun memang sesuai jadwal atau dijadwalkan ini pada akhir tahun. Dan apa sebenarnya yang terjadi? Atau menjadi alasan balik putusan yang tak terduga ini. Apakah memang ini pertanda adanya benturan kekuatan besar tentunya di internal Partai Golkar, atau ada agenda kekuatan besar di balik partai berlambang pohon beringin yang sedang dimainkan di balik layar? Tentunya ini masih asumsi-asumsi, nanti kita juga akan bahas di dalam asusila. Tentunya membahas terkait dengan prahara di ujung beringin bersama saya yang mulia ya. Sudah hadir sejumlah narasumber di malam hari ini, tentunya kita akan sapa satu persatu tuh, baik secara langsung hadir di studio TVRI.